Nah, kamu, saya tugasin nanti di situ ada orang yang jual TV, ya, TV elektronik. Itu. Nah, barang-barang elektronik. Nanti kamu ke situ pokoknya mampir ya. Yang mana kira? Nah ini nih, ini tokonya nih. Nah, tuh banyak. Hei, jangan ngangamu. Tawa lu. Tugas ini. Siap. Ya kan? Moga berhasil. Sekarang kamu turun. Siap. Ya? Ingat tempat yang tadi. Siap. Orang jual apa? Televisi. Pokoknya toko elektronik. Oh iya. Oke. Okay. Siap. Lewat sini. Jangan lupa pertanyaannya ya. Siap. Biasanya orang ke toko elektronik membeli TV atau yang lainnya. Tapi kali ini tim Eng datang hanya untuk menonton TV. Waduh, gimana tuh? Kita lihat aja sekarang. Eng. Pak, mau nonton TV nih? Coba tolong dinyalain, Bapak kan jual TV. Hai, mana nih? Waduh, di sini mah tidak ada TV. Ya, TV sih ada, tapi nggak ada filmnya. Adanya iklan dulu. Ah, masa TV begini banyak nggak ada filmnya? Film yang ada film nggak ada di sini mah. Bener, TV-nya kalau nyala iklan mulu. Hidupin. Tuh bola dah. Bang, hidupin bang. Kok dipindahin sih bang? Saya menonton. Tuh hidupin, kok dipindahin? Saya menonton kan. Nyalain. Enggak, pengen TV saya. Nyalain. Enggak, nyalain. Tempatnya ada, Bang, dari display, Bang. Ini tempatnya. Strumnya. Iya, ini udah dijual, Bang. Iya, yang hidup mana yang hidup? Nah. Saya menonton. Yang hidup di mana? Ini ya. Ini kali ini. Hidupin aja, Bang. Nih Pak, hidupin ini. Iya. Ya, itu hidupin bang, tuh ada strum itu. Ya aja bang pergi, maksudnya saya ini pengen nonton TV di sini. Bang. Ini saya menonton TV di sini. Ini hidupin. Itu aja nih, ini nih. Dari detailnya abang ini yang beli. Yang beli siapa? Ini aja kan ini ada strum ya bang. Nih, ini. Bang, ini hidupin. Iya. Ya cepetan, saya menonton. Maksudnya baru makan saya. Itu aja tuh hidupin tuh. Ya, ini ya. Hidup lah, colokin. Masa nggak bisa hidup nama TV di toko TV? Kok nggak bisa hidup? Harus bisa hidup. Ini TV lagi di servis, Bang. Lagi nungguin tukang servisnya mati. Iya, saya pengen nonton aja bentaran. Ya. Nonton apa nggak ada gambarnya? Ini bang, tolongin abang. Enggak bisa. Bisa. Nah, itu kan lebih ngotot. Ini jual. Iya, maksudnya saya pengen nonton dulu, pengen lihat dulu. Ini TV rusak, kenapa mau ditonton? Kan saya mau nonton TV, bang. Emang ini sini buat nonton TV? Ya biar dilihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu, nggak ada. Ini. Nih, Jangan. Saya mau nonton TV di sini. Di sini, Bang. Sekarang saya mau nyamperin ke toko TV-nya ya. Ini nonton yang ini nih saya. Ngapain? Nonton TV nggak boleh saya. Sama dia diomelin. Saya kan nonton TV, masa nonton TV nggak boleh? Kali ini toko TV. Udah, ntar. Ngapain sih? Kenapa banyak kamera gini, Pak? Udah lama, Pak, jualan TV? Udah berapa tahun? 5 tahun. Jualan TV, selama jualan TV. Belum pernah kan ada orang pengen nonton TV, ya? Belum pernah. Baru sekalinya datang. Udah gitu ngerepotin Pak ya. Pak sini Pak, kita di depannya. Oke. Pak siapa namanya Billy. Pak? Hah? Billy. Pak Billy. Kalau di Sumatera Barat itu Billy nama ikan. Hah? Ini Pak siapa ya?
Riki. Pak Riki. Pak Riki sama jualan juga berdua ya? Iya. Bisnisnya berdua bareng? Iya, kerja. Oh, kerja bareng. Udah 5 tahun. Pak Riki sama Pak Billy di sini. Baru kedatangan orang beli tangga mau numpang nonton TV. Emang TV murahan, Pak, ya? Enak, Pak. Oke, langsung saja kita adakan games. Ya, Bapak ini katanya mau nambah. Mau nambah. Bapak milih Rang-Rang apa milih Katen Bar? Hah? Bapak milih yang mana? Bapak ketawa tuh. Hah? Yang mana? Rang-Rang. Oh, milih saya. Asik. Pertanyaannya ada di sini, Pak. Siapa yang buka? Oke. Yang buka yang puasa. Buka amplop. Oh iya. Oke. Nah. Wah. Bapak nyanyiin. Mau enggak? Nanti saya tambahin lagi. Bapak yang nyanyi. Nah, Bapak nih. Bapak mau nyanyi, lihat kebunku. Ya, ku jual semua. Oke. Para hadirin sekalian, yang masih hidup ataupun yang masih bernapas, hari ini kita akan dengarkan Bapak Riki akan bernyanyi. Saya hitung 1 sampai 1000. Banyak. 1, 2, 3. Nah, 3 cukup. Siap, Pak Riki. Nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Masih bergaya, Pak, ya? Mari nyanyi bergaya. Lihat Kebunku. Nah, gitu, Pak. Oke, siap. Saya hitung. 1, 2, 3. Lihat balonku ada 5. Bapak nggak apa? Tadi katanya apal. Bapak nyerah. Eh, Bapak bisa nyanyi. Bapak namanya siapa? Nama? Ayul. Ayul. Pak Ayul nyanyi Lihat Kebunku. Oke, siap. Sini Pak Ayul. Oke, siap. Pakai gaya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meretus balon hijau dan berarti yang hari 1, 2, 3, ada yang merah dan ada yang berarti semuanya indah. Berhasil. Ah, tuh, panjang sini ini, katanya mau ngasih hadiah. Eh, Pak Ayul, ya. Oke, enak banget, ini marah-marahin yang dapat duit. Eh, saya tambahin lagi. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak. Oke, kita akan cari lagi. Di mana lagi? Kita nggak tahu apa lagi yang akan kita kerjakan. Komen!